bagaimana ayah, ibu, kakak kamu bisa akhirnya waktu itu terpapar virus COVID-19 itu gimana? Boleh nggak kasih cerita? Jadi emang waktu itu pas pertengahan bulan puasa itu kebetulan kakakku yang lagi hamil 8 bulan itu USG ke rumah sakit. Terus habis itu, setelah pulang dari rumah sakit, itu kakak iparku, suaminya kakakku yang meninggal, itu langsung jatuh sakit. Tapi kita ngiranya flu biasa gitu, karena gejalanya kayak yang meriang, kemudian demam gitu aja. Terus kemudian setelah 3 hari dia merasa enakan. Tapi ternyata nular ke kakakku gitu. Habis itu nulak ke kakakku, nulak ke mama sama ke papa gitu. Jadi emang cepet banget, karena mereka kan satu rumah, sedangkan aku beda rumah sama orang tua. Kamu kena juga nggak? Sempat positif juga apa nggak? Iya, jadi setelah mamaku meninggal itu ternyata aku juga positif. Oke, kamu juga kan merupakan penyintas COVID. Iya. Terus apa sih yang kamu bikin sampai kamu bisa sembuh? Mungkin bisa sharing juga ke teman-teman V-lovers. Jadi pertama kali aku dikasih tahu kalau aku positif emang jelas drop. Jadi memang yang utama itu dari pikiran sih. Okay, jadi kalau kitanya cemas, kalau kitanya overthinking itu pasti ngedrop banget gitu. Jadi terus akhirnya aku mensugesti diriku sendiri untuk nggak boleh drop gitu. Aku masih muda, aku yakin imunku kuat gitu, jadi aku pasti sembuh gitu. Jadi kayak melakukan hal-hal yang bikin happy aja. Jadi dibuat happy aja sih, gitu. Gak usah terlalu dipikir yang banget. Dia, ini kan kamu ngalamin sendiri kan ya. Tapi di luar sana masih banyak orang yang menyepelekan nih soal virus COVID-19 ini. Apa saran kamu buat mereka? Sebenarnya aku salah satu orang yang dulu berpikiran kayak gitu. Oh. Jadi aku nggak percaya kalau COVID itu berbahaya itu. Jadi kayak kalau aku lihat berita tuh kayak yang lebay banget sih, padahal tuh kayak mungkin flu biasa gitu. Tapi begitu sekolah udah kenapa juga, terus kemudian aku sendiri juga ngalamin, bahkan efeknya tuh sampai sekarang ke kesehatanku. Jadi aku yang sedih aja kalau misalnya masih ada yang belum percaya gitu sama COVID gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.